Kedengaran dah. Halo. Halo, kedengaran Del. Cek, kedengaran Del. Halo. Ntar ya, ada zoomnya masuk nih. Cek. Kedengaran Del. Cek cek. Apa boleh pakai HP? Cek cek cek. Kedengaran. Ini nomor satu nih. Satu, lima, lima, delapan, tujuh. Mbak pola ya. Pola X. X ke tujuh, ke sembilan, ke enam kan. Ke sepuluh. Nah ini kalau 7 ke 9 itu nggak langsung itu ya, ini selang-seling jadi ya. Jadi iya, itu kita buat ke 9. Nah, x-nya ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11 ini teratur kan. Nambah satu. Iya. Nah, dua kali langkah ya. Ya, ya ganjil-ganjil kan, bilangan yang urutan genap sama urutan genap, gitu kan. 7 ke 6. 7 ke 6 minus 1 ya. 6 ke 5 minus 1 juga. Nah, 5 ke Y nantinya tuh. Jadi, minus 1. 9, 2. Iya. Itu X ya. 8. Nah, 8. Terus itu kalau 8 Y 4. 5 kurang 1 ya. Nah, 5 kurang ya, 4 ya. 1, 4. Nah. Clear ya, nomor satu ya. Nah, Mbak, pola ini kan tipe soal penalaran, ya? Iya, iya. Oke, kalau nomor dua ini satu, satu ke lima, lima ke delapan, itu tidak teratur, ya? 18, nah, 18 ke lima, empat. Nah, jadi ini polanya. Satu, tambah empat. Loncat. Loncat dua-dua juga nih. Satu, pas itu tambah empat. Lima kan tambah empat. Lima ke lima kali satu. Lima ke delapan nambah tiga kan? Tiga kali dua. Delapan kali dua. Dua. Tambah dua lagi. Plus ya, empat. Oh, plus dua. Kali tiga ya? Iya, iya. Nah, ini kita kalau perkaliannya lihat yang perkalian kita akan ganti warna dulu bentar. Ini misalnya pakai yang kuning ini. Ini si perkalian ini dari kali 1, kali 2, kali 3 semakin bertambah kan pengalinya ya. Yeah. Dari 1 naik jadi 2 kan. 2 naik jadi 3 pengalinya tuh. Nah, tapi kalau untuk yang X ini kita bukan pakai perkalian, kita pakainya sih tambah penjumlahannya ya. Tambah. 4, 3 kan 2 ya. 2 1. Nah, itu kan selalu berkurang 1 ya. Nah, ya benar ya. Jadi ya, kurang 1, jadi nambahnya plus 1 ya. 18 plus 1 19. Ya dianya ini 5 18 ya.
kedua, mestinya 54-nya ya tambah 1 ya. 54 tambah 1. Iya. 55. 55. Ya. Ya, jadi ini ya pola ini yang tadi. Nah, satu bayang lah ya pola penalaran ya. Nah, kita lanjut nomor 3 ya. Angka di dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar segitiga dengan pola aritmatik katanya kan. Jika pola aritmatik pada segitiga pertama dan segitiga kedua identik, maka nilai x pada segitiga kedua katanya. Nah, ini kalau kita mau nebak kita kayak mana dari 8 6 sama 3 dapat 16 kan. Dikali dulu kan, dikali baru dibagi kan. 8 kali 6 bagi 3. 8 kali 6 ya 48 ya. Benar. 48 bagi 3 16. Yang itu 8 kali 12 26. 96 96 bagi 4. 4 24. 24. A ya. Kalau nomor 17 ini ya nomor itu tadi ya. 4 ini ya. Oke, kalau nomor 4 tebakan pola lagi nih. Persegi panjang ya. Ya, persegi panjang angka di dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar persegi ya menggunakan pola aritmatik. Nah, jika pola aritmatik pada persegi pertama dan persegi kedua identik, nah maka nilai x pada persegi kedua adalah berapa nih? Hah? Sini. Oh, tulisannya. Ini ada PSBB. Nah, ini. Oh, nah, ini 2 kali 5 gimana? 2, 5, 3, 6 ini bisa jadi 55. Kayaknya 5. Ini kan 11 kali 5 sebenarnya. Kalau kita pakai, yeah. Kalau kita belum terbayang langsung dari rumus, dari hasilnya baik. Ya. 2 tambah 6 tambah 3 kali 5 kan? Bentar ya, 11 itu kan 55 kan tadi sama dengan 11 tambah 5 ya. 11 kali 5. 11 kali 5. 11-nya itu diuraikan dari 5 tambah 6. Tambah 3. Itu 5-nya dari 2 tambah 3 kan? Nah, yeah. Ini pakai galau ya. Jadi yang vertikal sama vertikal, 5 sama 6, horizontal sama horizontal, 2 sama 3 kan. Jadi kalau di sini yang vertikal sama vertikal, 3 sama 2 nih dijumlahi. 3 tambah 2, 5 ya. 3 tambah 2, 6. 5. Horizontal, 5 ya. Dikali 4 kali 1. Nah, 4. 4 tambah 1. 2 ya. 5 kali 5. 25. Nah, ya. Paham lah ini ya. Kalau soal kayak gini masih bisa kak? Iya deh, bisa persegi, bisa segitiga, dari kan penalarannya. Bisa kayak akar-akar gitu, akar pohon, bulat ya, terus garis. Fungsi, ini namanya jadi fungsi terdefinisi, ya. Nah itu, pokoknya kalau tadi dapat angka hasil akhir, faktori dulu, 55 kan faktornya 11.5. Nah kalau sudah di faktor baru ya, kita kaitkan dengan yang angka di sisi. Nah, kalau nomor 5 ini, pilihan berikut, manakah yang bernilai lebih kecil dari 11 per 12 kali 0,99%. Nah, ini kalau kita sederhanain, FPB 12 sama 99 kan 3 ya. 0,33 pernya 4 kan. Jadi ini... Bagi 3 ya, Kak? Iya, sama-sama bagi 3 kan. FPB 12 sama 99 kan. Nah, kalau 11/4 jadinya itu kan kali 0,33%. Nah, itu kalau kita mau kaliin 33 kali 11 ya. 33 kali 11 363 ya. 3 3,63 per 4% jadi kan.
Ini sekitar 0,9 lah ya, 0,975% kan. Nah, memang ini susah kalau kita mau nyamai penyebut, mau cari cepat ya. Kalau yang per 12 ini bisa sama B ini. Jadi kalau 11 per 12-nya tadi kali 0,99%, nah ini bisa untuk A dengan B-nya. 11 kali 0,99 berapa tuh? 99. 9 ya. Iya. Nah, 10,89 per 12. Nah, penyebut 12-nya tetap kita pakai untuk eliminasi yang A sama B, ya. Nah, 10,89 lebih kecil kan dari 3 kan? Iya. Nah, 3 kali 50 dulu. 150 kan? Jadi ini 150 per 12%. 150 sama 10,89. Bagi 3. Bisa bagi 3. Sebentar 150 kan? Sementara soal minta yang lebih kecil. Ya. Jadi yang A bukan ya. Kalau yang B 4 kali 40, 160 per 12. Bagi 12. Ini sama-sama per 12 kan? Ini 10,89. Nah, bilangnya ini 160. B salah juga ya. Kalau 5 per 10, nah ini enggak susah lah mau penyebutnya jadiin 12. Jadi enaknya kita kali langsung 5, 10 bagi 5. 2 kan? Iya, 2. 1/2 kali 30%. 15%. 15%. 15% ini kita bandingkan sama 0,9 ini. Lebih besar 15 masih kan? Iyalah. Yang C salah juga ya. Kalau yang D ini 2/3 kali 3 ya. 40% bagi 3. 40% 13,3 ya persen. Iya, masih lebih besar. Sudahlah kalau A sama B. E berarti. Ya, pasti E ya. Kalau kita buktikan sekitar 70/8% ya. Itu 8,5%. Masih lebih besar sebenarnya. 11/12 tadi 0,334. 11 kali 3,3 ya 3,63 ya. Kayaknya ini memang ada salah ketik ya, tapi ya kalau dibanding yang tadi kan jauh ya. 50/12 ini kan sekitar 10-an lah ya. 10 sekian persen ini. Sekitar 10 juga ya. Belasan persen, 15%. Pilih yang paling kecil B lah. 8,5 ya. Iya. Ini kayaknya ada tipu. Itu kayaknya dia 9,7% tuh hasilnya. Bukan 0,975. Kalau enggak dia salah bikin jawaban. Iya, ininya nih maksudnya kalau misalnya 9,9% kali 1/12 ada kan? Benar kata dia. 9,7. Mungkin maksudnya kayak ini, 11/12 kali 9,9%. Iya, mungkin benar. Bukan 0,99. Iya, baru ada jawabannya kan? Heeh. Salah ya, narat. Ya. Oke, lanjut nomor 6 ya. Nah, ini nomor 6 ini masih pecahan ini. 8/19 × 0,12. Jadi berapa bernilai yang sama katanya itu kan. Ini kalau kita kali 8 × 0,12 ini ya 0,96 kan. 0,96/19. Nah, sebenarnya kan 0,96 itu 96/100 ya. Dikali 19. Kalau per 100 itu sama dengan 1% ya. Jadi 96% per 19. Atau bolehlah 1/19 × 96%. Nah, kalau pilihan ini tidak bagus semua ya. Kalau 95 dengan 19 ini kan. Nah, kalau kita mau eliminasi dari yang A, itu sama-sama bagi 5 ya. Jadi,
95 itu kan 19 kali 5 per 16. Nah, kali 0,6. Ini kalau mau cepatnya, ini lama kalau kita mau A sampai D. Ya. Angkanya kan besar ya. Nah, enak kita ubah ke desimal dulu, Pak, yang persen di atas ini. Jadi 1/19 kali 0,96. Nah, kalau desimal langsung ada E. Kan? Nah, itu kalau mau cari cepat. Ya. Jadi jangan... Gimana, Kak? Gimana? Kan kalau... Mesti gimana, Kak? Yang ini, 96/100, itu diubah jadi desimal. Ya. Kalau diubah jadi desimal, 96/100 itu, jadinya kan kita berarti 100 itu kan ada dua angka di belakang, di kanan koma, kan? Itulah 9 sama 6 yang jadi pembilangnya. Ya. Itu teknik, salah satu alternatif teknik lah. Ya, kalau pas ujian, kalau kita kaliin kan ini rumit ini kan. Tidak ada yang bisa dikecilin kan. Mau satu-satu kita apa cari ya. Jadi yang ini tadi ada 0,96-nya ya. 0,96 itu sama dengan 96/100 ya. Dari 96% ini ya, 96/100. Bayang lah ya nomor 6-nya. Nice. Kalau enggak terpikir ini tadi satu-satu harus ya dikalikan. Lanjut ya. Langsung nomor 7 belajar ya. Mantap. Nah, nomor 7 ini pengetahuan kuantitatif ya. Suatu balok panjang, lebar, dan tinggi. Nah, barisan aritmatik. Jika tinggi balok ditambah 2. Pembantu tidak boleh masuk kan? Pembantu tidak boleh masuk. Murid tadi agak dicekat dari kepala dari. Maka rusuk balok akan membentuk barisan geometri gitu. Nah. Jadi kalau balok ya aritmatik, berarti kunci dari aritmatik apa? UN harus N min 1. Satu kali beda kan? Iya. Kalau beda itu rumus beda apa? Bisa U2 U2 bagi U1. Atau juga bisa juga U3 min U2 kan? Iya. Nah, anggaplah misalnya U1 itu panjang, lebar, tinggi U3. Nah, ini tak usah pusing-pusing lah. Langsung nak masuk rumus ini. Kita permisalnya pakai huruf pangkal pertamanya, Be. Panjang jadi huruf U1-nya itu P kan? Lebarnya L kan? 28 soal. Itu tertumpuk 2, Be. Jadi U3-nya T kan? Nah, jadi kalau kita substitusi U3 min U2 itu anggaplah T min L sama dengan L min P, ya kan? L min U1 min U2 tadi L P, ya. Nah, kalau kita sederhanain, ini kan bisa pindah ruas. Min P dari kanan negatif, pindah ke kiri jadi positif. Jadinya T plus P, kan? Nah, min L dari kiri ruas, pindah ke kanan, L. Min jadi plus, kan? Plus L plus L, nah, 2L. L plus, ya. Jadi sebenarnya mentok ini dari aritmatik. Ya. Tidak ada ini apa? Tidak ada ininya. Angkau, ya. Kalau selanjutnya dari geometri, ya. Dari geometri itu untuk balok membentuk kalau ditambah 2 ya tingginya. Nah, tinggi ditambah 2 2T baru jadi geometri. Kalau geometri ingat rumusnya UN sama dengan AR pangkat N min 1. Pangkat N min 1 kan. Jadi kalau R itu rasio itu boleh U2 per U1 per sama dengan U3 per U2. Pinjam dalam ya, ada lihat. Nah, kalau
aritmatik ini katanya itu kan tinggi ditambah 2. Tinggi tadi kan suku ketiga ya. Jadi persamaannya kalau tinggi ditambah 2, nah lebar sama panjang tidak di ini kan, tidak diganggu kan. Jadi T per L ya. Per L itu U3 per U2 substitusinya. Kalau U2 per U1 itu substitusinya di L per L, L ya. Nah. Jadi kalau kita substitusi ini kali silang ya. P kali T plus 2 sama dengan L kali L kuadrat. L kuadrat ya. Nah itu, ini kunci keyword dari geometri. Jadi ada dua persamaan. Aritmatika menghasilkan persamaan T plus P sama dengan 2L kan. Kalau geometri menghasilkan persamaan P dikali T plus 2 tadi sama dengan L pangkat 2 ya. Nah dua persamaan yang kotak ini. Inilah sebenarnya dari persamaan ini yang agak stabil kuning ini, inilah yang bisa disubstitusi, ya. Nah, ya. Berarti kalau kita mau pilih substitusi, enak kita pilih si L atau nah. Anggaplah kita ambil L-nya ya. Ini jadinya T plus P per 2 sama dengan L ya. Nah, jadi kalau L ini kita pangkat 2 ya. L kuadrat ya. L kuadrat sama dengan P dikali T plus 2. L tadi. Kak. Pakai yang. Kak. Plus T berapa? T plus P per 2 sama dengan L dari mana? Oh ini dari substitusi kan? Yang dari persamaan 1. Cuman kan terlalu rumit ya kalau kita pakai aljabar murni kan. Kita ada bantuan makanya tuh dari luas alas balok. Luas alas balok 8 itu anggaplah luas alas balok itu 8 itu. Nah kalau kita faktorisasi itu 2 kali 4 kan? 4. Nah, alas ini sebenarnya prinsipnya ialah dari panjang sama lebar, ya. Kan kalau kita gambar, nah kita ingat-ingat lagi. Balok itu kan bangun ruang kan? Yang namanya alas itu sisi yang ada di bagian atas, bawah, samping atau depan belakang. Nah, yang di bawah alas kan? Nah, yang di bawah ini ialah panjang sama lebar pembentuk segi panjangnya, ya. Nah, itu, ya. Jadi itulah 2 sama 4 itu anggaplah panjangnya 2, lebarnya 4. Nah, kalau kita tes katanya tinggi balok ditambah 2, 6 kan tinggi baloknya, anggaplah ya. Ini kan karena ngapa 6? Kalau untuk menjadi aritmatik 2, 4, 6, aritmatik itu kan naiknya teratur. 2 ke 4 naik? 2. 2. 4 ke 6 naik? 2. Plus 2. Ya kan? Nah, bedanya 2 ya? Inilah definisi aritmatik. Kalau yang si geometri, 6-nya tadi ditambah 2. Jadinya 6 tambah 2? 8. Ya? Panjang sama lebar tidak diganggu-gugat. Tetap 2 sama 4 kan? Nah, kita tes, kalau geometri kan rasio, 2 ke 4 dikali 2 ya kan? 4 menjadi 8 dikali 2. Nah, benar ya? Jadi, itulah 8 ini alas 8, 2 sama 4 panjang dan lebar. Panjangnya 2, lebarnya 4. Ya. Nah, 4 ini jadi lebar tadi ya. 6 itu tingginya. Jadi sebenarnya kalau ngerjain soal kayak ini, inilah dua versi caranya. Kita mau trial and error pakai cara KKN yang kedua lebih cepat kan? Coba-coba ya, difaktorkan 8 ini. Dibandingkan kalau cuma substitusi aljabar kayak sebelumnya tadi, pusing kan? Ini memang berdasarkan rumus, ya. Tapi boros waktu lah, ya.
Yang penting kan tes kan 1 menit kan? Nah, jadi pakai cara yang kedua, Pak, ya. Sebayang ya, ngefaktor ya. Apaan? Sebenarnya kalau apa pas tes misalnya enggak dapat 24, kebayangnya 8 kali 1 boleh juga sih, 1 kali 8, tapi kan 1 kali 8 kayaknya enggak cocok kan? 1 kali 8 berarti 8 ke 1 jadi 7 kan? Berarti setelah 8 kalau ditambah 7, 8 tambah 7 15. Nah, tinggi 15 ada juga kan pilihannya kan? Nah, panjang pilihan 1 juga ada, ya. Itu banyak eliminasi pilihannya. Oke, lanjut nomor 8 ya. Ini kesebangunan ya. Diketahui DC 6, 6 cm, EF 8 cm, AB 10 cm. Nah, perbandingan DG dan DB. Jadi DC tadi yang di atas ya, 6 kan. EF-nya 8, AB-nya 10. Iya, dia nanya DG per GB ya. Nah, kalau DG per GB itu anggaplah EG ini kita bikin bantuan dulu X misalnya kan. Nah, ini jadi kalau GF itu bisa EF kurang EG kan. GF sama dengan EF kurang EG. Jadi EF-nya tadi 8. Nah, berarti GF 8 min X, kan? Nah, ini biar lebih mudah kita pisahin, Be, gambarnya. Anggaplah segitiga pertama ini segitiga ABD. Nah, ini ada sisi yang sejajar dengan AB. EG, kan? Nah, kalau dari segitiga terpancung ABD ini, kita bisa bandingin. EG itu kan alas dari segitiga EGD, AB alas dari segitiga ABD kan. Nah, itu bakal sama dengan kalau soalnya kan minta DG tambah GB ya. Nah, EG per AB ini EG kita misalkan dengan X, AB-nya 10. Nah, ini kan masih belum membantu, ya kan? Gak ada dua variabel, jadi tinggalin dulu lah. Anggaplah ini persamaan satu. Jadi persamaan yang kedua kita analisis dari segitiga BCD. BCD. Yang mana? DG plus GB. Ya, DB. Nah, kalau DC di segitiga DCB ini kan sisi DC sejajar sama sisi GF, ya kan? Nah, jadi kalau DC-nya 6, GF-nya 8 min X, ya. Nah, tadi DG per GB juga bisa kita pakai. Ini yang segitiga sebangun di terpancung BCD ini adalah segitiga BGF sebangun sama segitiga BCD, ya kan? Jadi kalau alas dari segitiga BCD itu CD ya, itu bakal sebanding sama alas dari BGF sisi GF. Kalau sisi yang keduanya selain alas itu BG per BG tambah GD kan. Nah, oke, jadi sebenarnya dia minta dari soal ini bukan BG dan GD, dia mintanya DG dan GB itu dibalik baik, sama ya. Soal belajar vektor. Nah, kalau CD per GF ini dapatnya CD-nya 6, GF-nya 8 min X, ya kan? Nah, kita lihat ini kan sum, ini BG, ini DG. Kita sepakat nak nyari BG apa DG? DG diminta soal kan? Jadi kalau BG ini boleh kita ganti ya, 6 per 8 min X itu sama dengan BG dikurang BD dikurang BG ya. DG ya. Tunggu.
ya, kita ubah BG itu jadinya BD, BD min DG. Nah, penyebutnya kita pakai by BD. Nah, ini kalau kita kali silang, ini jadinya ya substitusi ya, substitusi dua variabel ya. Jadi enaknya kayak ini. Kita ambil misalnya pertama DG. DG itu sama dengan X per 10 dikali sama DG plus GB kan. Nah, jadi kita bisa substitusi kayak di bawah. Kalau di bawah ini kan BD min DG dikali 8 min X ya. Sama dengan 6 per GD plus BD. Nah, pokoknya inilah asal usul dari kakek kita kali silang. Kalau pas tes tidak sempat lah mau kali silang kayak ini kan. Nah, faktornya jadi apa lima rumus ini. Nah, rumus cepatnya ini. Pokoknya dari dua kesebangunan segitiga kanan dan kiri, kanan dan kiri ini tadi muncullah rumus untuk mencari EF ya. EF itu sama dengan DE, DE dikali AB, AB yang bawah ya. DE dikali AB. A, ditambah jumlah AE, AE dikali CD. Nah, jadi agak bersilang ya. Sisi atas, di atas itu yang sejajar, dua sisi yang sejajar, atas dan bawah. Ya. Maksudnya ini sisi sejajar dari jajar, dari trapesium. Nah. Nah, kalau trapesium ini kan ABCD kan? Nah, punya sisi sejajar CD dan sisi sejajar AB. Sisi sejajar atas yang CD itu dikali sama yang kiri bawah. Ialah A, AE. Ya. Nah, kalau sisi sejajar trapesium yang sisi AB itu dikali sama kiri atas. Nah, jadi dia harus bersilang, ya. Atas kali dengan bawah. Bawah kali dengan atas. Asal sama-sama kiri. Boleh, kakek. Kalau nak pakai kanan juga boleh. Asal dia kanan sama, yo kakek pembilangnya pakai yang kiri, penyebutnya pakai yang kiri, kan? DE plus EE, EA kan di kiri, kan? Yo. Jadi jangan kakek pembilangnya pakai yang kiri. Yang penyebutnya kanan, tidak boleh. Ya. Nah, kiri-kiri galau, kanan-kanan galau, tapi yang pas ngekali ke disilang ke pucuk kali bawah, bawah kali pucuk. Nah, itu ingat dia rutenya, Bet. Dibanding harus nak penurunan rumus kayak ini kan nggak sempat pas tes kan. Nah, apa lagi rumus ini ya, rutenya tadi. Itu sih, Bet. Coba, DE kali AB, AB-nya 10. Ya, Bu. Dipinggir pasnya, Bu. Nah, AE-nya AE dikali CD, CD-nya 6 kan. Per DE tambah EA ini sama dengan sisi D DA ya. Kak. Ya. Itu rumus cepatnya ya? Iya, yang DE AB AE CD. Ya, ini rumus cepat untuk trapesium terpancung ya. Hasil gabungan dari dua segitiga terpancung ya. Kak, kalau misalkan garisnya garisnya kan ini kan di sebelah dari sebelah kiri ke kanan ya. Kalau dari kiri ke kanan sama aja rumusnya nggak apa. Kalau misalkan ada soal kayak gitu. Arah yang ininya ya, yang kakak biruin ini ya. Ini enggak bukan garis yang potong ya. GB-nya maksudnya lah. Jadi kayak ini. Ya dari C ke A. Dari C ke A. Nah, dari kan ke A, ayo. Nah, misal kayak ini. Iya, sama aja kan rumusnya? Apa beda? Rumusnya tetap sama, tapi rutenya tadi ya. Rutenya tadi, pokoknya ini kalau kayak ini, cek F kali AB ditambah FB kali CD per CF kali AB ditambah, ya kan CF itu kanan atas, AB yang bawah. DE per bawah FB, FB kali CD, ya kan? FB kanan bawah, CD-nya atas, ya kan? Nah. Per CF tambah FB. FB. HD sama E.
sama ya? Yo, kalau DE dengan EA berarti DE-nya kali sama AB, DE at kiri atas dikali AB yang bawah ya. DE kali AB ditambah EA CD. Nah, paham lah. Nah, DE per EA mudah kan? Jadi rutenya adalah terserah dia mau arah dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kiri bawah ke kanan atas, yang penting rute silang tadi ya. Nah, masih bingung nggak kira-kira adalah? Enggak. Paham ya? Nah, jadi itu dari rumus trapesium ini dapat DE kali 10, ya kan? Nah, ini ya. DE tadi ya, AB-nya kan 10 kan? Nah, terus ditambah AE kali CD. CD-nya tadi dari soal 6 ya. Nah, DE plus EA-nya itu per DA ya. Dijumlahin deh ya. Nah, ini kan sama dengan 8 tadi EF-nya kan dari soal kan? Nah, EF-nya 8. Nah, ini yo, kita ada FPB 1068 2 tuh kan? Ada. 10 bagi 25, 6 bagi 23, 8 bagi 2 jadi 4 ya kan? FPB dari 1068 ya, 2. Jadi dapat ini 5 DE per DA tambah 3 AE per DA sama dengan 4 kan? Nah, jadi kalau sudah dapat persamaan itu, kita bisa kali silang. Ini kan sama-sama DA. Ya? Biasa nggak ada? Nggak ada. Ini nggak ada tujuan di depan. Dari ruas kiri, ruas kiri naik ke ruas kanan. Oh, tapi belajar. 4 kali silang sama dengan yang ini salin B, ini kiri ruas kan? 5 DE, 3 AE kan? Lanjut. Nah, begitu ya. Selanjutnya, DA ini kita bongkar lagi. DA itu tadi kan hasil jumlah dari DE tambah AE, ya kan? Nah, ini pakai lagi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. 4 DE ditambah AE. Yo, dia, jadi ini pindah ruas ke dulu kan, ya? 4 DE positif. Jadi negatif, ya kan? Nah, dikecek ke B dulu, yang 2 tadi kan? Nah, AE ini dari 4 kali AE, 4 AE dikurang 3 AE. Ya kan? 4 kurang 3, 1. 5 kurang 4, 1 juga. Jadi DE sama dengan AE. AE sama dengan AE. Tuh ya. Kalau DE sama AE sama, itu kita bisa ambil lah salah satu contohnya segitiga terpanjang ABD misalnya dalam segitiga terpanjang itu kan ini kesebangunan dasar teori itu kan kesebangunan dari segitiga EG dan segitiga DAB. Oh, ngerti nih, dengerin. Nah, jadi DE per DA sama dengan DG sama dengan DG per DB. Karena di sisi kiri dari mati kamera yuk. Jadi kita sisi kiri dari segitiga ABD. DG adalah sisi kanan dari segitiga DEG dan DB sisi kanan dari segitiga BAD. Kebayang ya asal usul perbandingan ini ya. Nah, itulah DG per DB-nya tadi ya, satu berbanding satu. Ah ini, ya. Oh, termurah. Nah, tuh. Kebayang lah ya. Ada yang bingung enggak ini? Memang yang awal ini sebenarnya untuk penurunan rumus ya. Penurunan rumus ya, penurunan rumus ini kalau dipakai kalau lupa ininya, lupa rumus ya. Kalau baca tidak lupa,
kenapa tidak ngapal? Nah, nama ngapal kan? Tinggal kamu terah. Pilih tidak ngapal apa paham konsep? Kalau tidak paham konsep dari yang pertama, ya? Boleh, lockdown, ya? Delapan paham lah ya. Lanjut 9 ya. 9 ini fungsi terdefinisi. Fungsi terdefinisi. Jadi kita cari dulu. Cari dulu 1 sama 2 nya berapa nih. Anggaplah 1 sama 2 ini A sama B dulu. Jadi kakek, kalau A nya 1, B nya 2, yang dalam kurung ini kita berarti dapatnya rumusnya kan B plus A min B dikali B kan. Ini dari soal kan, definisi fungsinya. Jadi kakek B nya itu 2, A nya 1 kan. 1 kurang 2 min 1, min 1 B nya 2. Jadinya 2 dikurang min 1 kali 2 tadi minus 2. 2 kurang 2, 0. Nah, yang dalam kurung hasilnya 0. 0. 0 ini kita definisikan juga dengan 3. Fungsi 3 ini. Jadi ini sama A-nya 3, B-nya 0 ini. Nah, pakai rumus baru lagi. B plus 0. A min B kali B, kan? B-nya tadi 0, A min B-nya 3 kurang 0, dikali B-nya 0. Yalah, 0 tambah 0, nah itu bayang lah ya nomor 9 ya fungsi terdefinisi cuma substitusi ya kak ya kak kak apa del kak kak ya itu kan dalam kurung kan nol ya. 3 kan 0. Dalam kurung kan 0. Ah, dalam kurung 0. Yang 1 sama 2 kan? Asa 1 2. Iya, 3. Jadi yang dapat ya. 0 dapat dari yang bawah kan? Kok ini? Kok kita langsung aja sih, Kak. Oh. Enggak, ini kan maka 3 bulatan 0 ya. Kurung 1 bulatan. Ya, A nya 3, B nya 0 kan, Del? Sama jadi B-nya 0 ya. 0 ya. 3 kurang 0 kan. Kali kali dalam kurung ya. Ah. 0 tambah 0 dia terjadinya kan. Jadi yang selesai dalam kurung lo ya 1 sama 2 ya. Masih ada yang bingung enggak kira-kira? Paham lah ya? Oke, kita lanjut 10 ya. Nah, kalau 10 ini perbandingan luas daerah yang diarsir dan luas yang tidak diarsir adalah berapa? Jadi jarak titik P ke titik Q yang mana? 0. Oke, kalau P ke Q ini jadi 5 satuan ya. Diameter lingkaran kecil adalah 2 ya. Maka perbandingan luas daerah yang diarsir dan daerah yang tidak diarsir. Nah ini jadi kalau kita yang kecilnya 2 diameternya kan, berarti sisanya ini untuk diameter yang kiri. 5 kurang 2? 3 ya. Jadi kalau daerah yang tersir, itu luasnya ini. Berarti luas yang besar. Luas lingkaran kita sepakati dulu ya. Luas lingkaran rumusnya itu. Kalau pakai diameter, enak PD kuadrat per 4 kan? Pindah kuadrat per 4 ya. Itu rumus luas lingkaran ya. Jadi kalau yang diarsir berarti lingkaran yang besar ya, yang paling besar nomor 1.
itu diameternya 5. Jarak PQ. Yo, 5 jadinya. 5 kuadrat ya. Nah, dua lingkaran yang lebih kecil itu berdiameter 2 sama 3 kan? Nah. Pi per 4 juga nih. Itu untuk luas yang diarsir. Kalau luas yang tidak diarsir berarti yalah luas yang paling kecil, lingkaran paling kecil si 2 dan yang sedang lingkaran yang diameter 4, ya enggak? 3 1/4 kali 3 kuadrat kali pi, ya. Nah, bayang ya dari persamaan ini ya. Yang diarsir ada pengurang, yang tidak diarsir yang jumlah kebaya, ya kan? Oleh ada 2 iko yang putihnya nih. Nah, ini kalau kita faktor ke pi per 4 5 kuadrat ya dikurang 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya, ya kan? Ini sama-sama FBB jadinya pi per 4 ya. Kita keluar ke B, jadi di luar tanda kurung. Ya. Nah, yang penyebut juga pi per 4 dikali 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kan? Nah, pi per 4 coret B. Habis ya. 5 kuadrat, 25. 4, 2 kuadrat, 4. 4, habis itu 3 kuadrat, 9. 9 ya. 9 tambah 4, 13. 13. Nah, kalau penyebutnya 13, 25 kurang 13, 12, penyebutnya 13. Nah, hati-hati ini, jangan sampai terbalik gitu. Kalau terbalik, terpilih yang B kan. Jebakan inilah paling singkat. Pokoknya konsepnya jelas luas. Luas lingkaran pakai pi kuadrat per 4. Nah, sama nentu ke yang tanda kurang tambahnya ini. Kalau yang diarsir ada dikurang, ya ini, ya lo, kita pakai laser. Nah, ini yang paling besar ini, ya lo. Kalau nak nyari arsiran ini, cari luas yang paling besar ini, sama dengan 2 iko ini. Yo, cari besarnya pakai diameter 5 yang kecil sama sedang, diameter 2 sama 3, ya lo. Nah, kalau yang ditambah itu yang tidak diarsir. Oh. Iya, yang putih. Sesuai soal, berarti dia minta yang daerah diarsir. Diarsir sama yang tidak diarsir. Iya. Berarti jadi bukan rumus khusus ini. Jadi ya. Kalau soalnya minta yang tidak diarsir dulu, berarti 13 dulu. 13 per 12, B jadi jawaban. Ya. Nah, itu jebakannya. Harus hati-hati ya. Yang diarsir dibanding yang tidak diarsir. 12 banding 13. Paham lah ya? Nah itu kuadrat, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat nih. Saya iwa ya. Nah. Lanjut 11 ya. Nah, ini 11 nih panjang rusuk persegi 4 ya. Kalau 4 itu berarti kita bisa tulis ae. Ya. Nah, 4 ya. Nah, ini meragukan ya. Yang sisi sisanya ini. Jadi kita analisis dulu yang kayak segi 4 ini ya. Nah, segi 4 ini kan persegi juga ya. Nah, ini dia punya diagonal. Nah, kalau segitiganya kita zoom lagi. Nah, ini dia punya dua sisi yang saling tegak lurus yang sama panjang. Itulah yang setengah dari diagonal. Okay. Hipotenusanya 4. Ini anggaplah X sama X.
ya. Jadi 4 kuadrat itu sama dengan x kuadrat tambah x kuadrat. 2x kuadrat sama dengan 16. 16 bagi 2, 8. X kuadratnya jadi akar 8 ya. X-nya ya. Atau 2 akar 2 ya. Soalnya 8 kan 4 kali 2. Kak. Ya. Richan. Hah? Itu nyari apanya sih? Nyari x-nya. Ya. Yang mana deh? Ini kan setengah dari diagonal ini, Dal. Diagonal yang lupis ini. Ya, yang segi persegi tapi kita putar 90 derajat, kan? Sama kayak yang bawah perseginya ini kan. Cuman dimiringin, serong, ya kan? Karena tujuannya ngapo kita harus nyari x ini. Oke, ini kan 2 akar 2, 2 akar 2 kan. Jadi sisi yang sisa ini, nah, ini berarti 4 totalnya dikurang 2 akar 2. Nah, anggaplah ini kita kasih huruf P, Be. Nah, sisi yang ada tanda P inilah, dia kan sama-sama. 4 min 2 akar 2. Nah, kalau konsep keliling, keliling ini konsepnya jangan masukin dua bangun, dua kali keliling bangun itu. Nah, kan kalau cak persegi kan 4 kali sisi kan? Rumus sikok kelilingnya. Nah, kalau misalnya dua persegi, 2 kali 4 kali sisi, 2 kali 4, 8, 8 kali sisi. Nggak boleh aja itu. Karena kita konsep keliling hitung bae yang pinggir ya. Yang pinggir ini kita mulai dari sini misalnya ngitungnya searah jarum jam kagak. Nah, rutenya. Pertama 4 ini ya. 4 yang dari kiri pucuk ke kanan bawah ya. Terus 4 yang kedua nyerong ke kiri bawah ya. Nah, selanjutnya yang sisi P ini. P ini nih sama tadi. Yang bawah dan pucuk nih. Karena dia 4 dikurang sama setengah diagonal kan. Setengah diagonal tadi dari persegi ini dapat x-nya. 2 akar 2. Ya, jadinya 4 min 2 akar 2. Ini yang ketiga. Sikok 2, 3. Nah, keempat kelimanya 2 ikok yang 4 kan. 4 tambah 4. 8 ya kan. Habis itu 8 tambah sisi P ini lagi. P ini berarti 4 min 2 akar 2 ini ada 2 kan. Nah, jadi kali kedua. Habis itu tambah lagi sisi yang nyerong ke kanan atas. 4 ini. Ya. Nah, sikok lagi 4 nih. 4 ini jadi 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 4, 20. Ya kan? Habis itu kali ke 2 kali dalam kurung ini. 2 kali 4 nya 8. 2 kali 2 akar 2. Min 4 akar 2. Ya kan? Jadi 20 tambah 8, 28. Ya. Min 4 akar 2. C. Aduh. Bukan, solo ya. 11 Maret. Tanggal berapa itu UNS? 11 Maret. Bukan. Ujian ya? Online. Online. Dela daftar UNS juga? Kenapa, Kak? UNS. Daftar UNS juga, Dela? Enggak, Dela nggak daftar UNS. Yang mandiri? Enggak, Dela mau mandiri nanti UPN aja kalau nggak UNPAD. Oh. Oh. UPN lah mau UNPAD. Mojang Bandung, oi. Nah, 65 paham ya? Di Bandung. Nah, mana tuh, Neng? Lanjut, oi. Nomor 12. Yang 11 masih bingung nggak ini? Paham lah ya? 11 ya? UNS itu, Kak, UNS itu 11 Maret bukan? Iya, tempat Jokowi, Pade Jokowi ini. Jauh, males. Iya, Jawa Tengah. Nah, nomor 12 ini impunan ya. Impunan persamaan. Jadi ini agak
ya, yang penting tahu konsep lah ya, tentang irisan. Kalau bingung langsung tiga gambar ini, bolehlah buat yang dua dulu. Nah ini kan yang dua nih, yang pertama A sama B dulu, ya sesuai abjad boleh. Ya kan, ini benar kan, antara A sama B ada arsiran ya, yang tengahnya B, itulah A irisan B, ya kan. Nah yang ini ya, habis itu ada yang bawah juga, yang bawah ini sama B dia kan. Nah, tapi kalau nak diiris lagi sama C, bukan ini ya, bukan cak gambar. Kalau yang A irisan B irisan C itu kalau tiga iko, nah A sama B ini digambar. Nah kalau bio N kalau ini yang tengah-tengah ini bae cuman. Nah, ya yeah. Kalau di soal kita nih yang tengah-tengah sama yang kanan kiri kan. Jadi itulah ya, ini sebenarnya A-nya gabung dengan C dulu, ya. Yeah. A gabung C. Nah, jadi kan A gabung C ini penuh kan? Nah, yang penuh cak angko 8 ini penuh kan? Itu kita iris ke sama B. B itu dewean dia cak ini kan? Mangkonya lah, cuman ngambek yang di sininya. Karena yang di bawah ya, kiri bawah ini dia bukan masuk I irisan ya. Jadi A gabung ke dulu sama C, diiriskan hasil gabungannya itu sama B. Bayang lah ini. Kak. Ya. Kak. Ngerti. Kakak ulang deh, sebentar ya. Nah, jadi kayak ini Del, kita tuh kan dapat irisan, dapat gabungan dulu. Ini A, ini C kan. Nah, A sama C, kalau digabungkan kan seluruhnya adalah. Nah. Terus ada si B nih. Si B ini mau nempel juga sama gabungan A dan C tadi. Nah. Cuman dia mau istilahnya tuh pokoknya yang daerah yang enggak ada perpotongan mau putih be aku. Tidak mau dihitam ke. Nah itulah jadi dia mengiris we. Dan nih, irisan dan itu. Nah kalau yang soal kita kan B irisan A gabung C. Kalau A gabung C adalah paham lah ya. Ya. Nah kakak kasih perbandingannya we. Kalau misalnya P gabung dari A gabung C, itu nanti seluruh yang di B itu juga di arsir bersamaan dengan yang ada di A dan C juga. Nah, jadi ini kalau gabungan A, B, dan C ini semuanya Del. Nah, kayak ini justru. Sebenarnya kalau nggak kebayang, kalau kita mau dari soal kita cari jawabannya, bolehlah kita eliminasi. Kalau yang pilihan A, ya. Opsi A, ini kita berusaha eliminasi dengan cara gambar. Jadi tetap kita gambar yang A itu tiga himpunan. Itu kan himpunan A, B, dan C. Jadi Del, ini kan pertama B sama C ini digabung dulu. Ya kan? Kalau B gabung C kayak ini kan? Nah. Penuh ya, kanan-kiri ya. Bayang ya, dalam B gabung C. Ya. Nah, kita mau kurang, jadikan pengurang si B gabung C ini dengan A. Jadi kita buat ya, arsirannya itu di A, tapi yang tidak ada di B gabung C. Nah, daerah yang ada di A, tapi tidak ada di daerah B dan C, itu ialah daerah yang atas. Nah, ini gambarnya jadi. Ini gambar untuk A minus B gabung C. Nah itu. Jadi memang kalau himpunan untuk latihannya kita harus ngegambar.
kalau enggak mau gambar memang enggak paham. Nah, nanti habis nonton cobalah salin ya. Itu kalau yang A ya. Kalau yang B nih. Nah, oke. Okay. Kalau yang B kan B inilah jawabannya ya. Kalau yang C, B minus dari A gabung C. Ini A gabung C-nya sudah gambar ini. Nah, yang di atas ini kan tinggal kayak mana gabungan A sama C ini berarti menjadi pengurang dari B. Dia ada di B tapi tidak ada di A dan C. Nah, kalau kita gambar nih. Ini A, B, C. Oke. B minus A gabung C. Ada di B, tapi tidak ada di A dan C. Berarti arsirannya yang di bawah. Nah, itu. Ya. Dia ada di B, tapi tidak dilalui A sama C. Inilah opsi B. Ya. Opsi C. Ya. Nah, ini yang C. Ini yang A. Nah, tereliminasi. Beda kan gambar A sama yang C, kan? Nah, selanjutnya kakak gambar lagi yang B gabung A irisan C. Nah, kalau A irisan C, bedanya kayak ini. Ini A sama C. Nah, yang irisan berarti yang titik cuman persekutuan. Nah, yang tengah-tengah ini. Inilah A gabung C. Kalau A gabung C, A dan C itu di union, digabungkan ya dengan B. B tadi yang ini, satu lingkaran penuh. Jadi kayak gambarnya ini A sama C, terus ada B kan? Nah, A, C, B. Ini berarti cara bacanya dia ada di B, digabungkan dengan irisan A dan C. B-nya satu lingkaran penuh, A irisan C tadi yang nyerong ini. Nah, ini A irisan C digabung sama B. B-nya yang ini. Nah biar tak bingung, biar kakak tambah warna lah. Nah, yang kuning ini B. Nah, jadi kan totalnya ya bentuknya kayak lingkaran tambah ada tangkai daun lah, ya. Beda kan dengan yang di soal kita. Kalau di soal kita B-nya tidak penuh, A irisan C-nya juga setengah baik. Nah, ini kalau untuk tadi ini opsi yang D, opsi D, B gabung A dan C. Nah, kalau yang opsi E, dia kayak ini, B dan A itu diiriskan. Jadi A, B dan C. Ya, B irisan A sama B contohnya tadi ada enggak? Dari yang sebelumnya. Kakak gambar lah, anggap ini ya, A ini B. Ya. B itu kan di kiri ya. Sesuaikan, Pak. Nah, A di atas kanan dari B. Kalau dia irisannya A dan B, itu berarti daerah yang tengah-tengah kan? Nah, itu A irisan B. Kalau digabung sama C, daerah yang A irisan B ini tadi. Nah, C itu seluruhnya ini. Kasih warna kuning, W. Nah, ini. Ya. Jadi, bentuknya tuh kalau opsi E ini, nah. Ya, kayak sebenarnya lingkaran penuh. Dari C ditambah kayak tangkai daun antara irisan A dan B. Ya. Jadi, nah salah juga ini. Ya. Opsi E ini kan tadi A,
B gabung A, EB irisan A digabung sama C kan. Nah itu. Enggak apa-apa, ini memang himpunan ini butuh proses ya. Disalin Pak ya. Habis kita bahas ini ya. Masih agak bingung enggak Dela? Cara cepet enggak ada, Kak. Kan kalau cara itu kayaknya enggak sempet waktunya. Ya, ini memang kalau cara cepat memang harus semakin banyak latihan ya. Kalau latihannya dikit memang susah untuk cepat. Yang penting itulah. Nanti yang contoh soal ini Dela salin, nanti Kak pertemuan besok insyaallah Kak masukin lagi tentang himpunan. Mungkin himpunan masih bingung ya, kita bahas satu sesi khusus nanti ya. Iya, biar lebih paham ya. Nah, kalau nomor 13 ya kita lanjut aja ya. Relasi dan fungsi pemetaan. Ingat, kalau fungsi haram selingkuh, ya kan? Nah, jadi kita maksudnya yang selingkuh itu yang kiri. Nah, yang kayak D ini ya, setia kalau P, Q dan R ini cuman punya satu, kan? Satu pasangan ke kanan. Beda dengan yang A. Kini poligami. Poligami kedua dan lima kan. Kalau pilihan B, si kini. Oh, tiga nih. 256. Selingkuhnya. Kalau yang C, ada yang lapuk nih. Bujang lapuk. Iya. Nih. Nah, kalau yang E, R-nya ini yang lapuk. Tidak laku. Nah, jomblo kinya poligami. Satu sama lima. Nah, kurang lebih tebak, bayang lah ya. Pakai istilah-istilah kayak itu ya. Kalau D ini tepat ya. Walaupun sebenarnya Q sama R ini sama-sama memperbutkan si 2. Mungkin ya 2 terlalu cantik kan. Nah, kurang lebih kayak itulah. Biar lebih paham ya. Fungsi. Pokoknya yang kiri harus masing-masing punya 1 ya. Dari domain, kiri ini istilahnya domain ya. Kalau mau bahasa keren. Kalau yang kanan ini namanya kodomain. Nah, daerah kawan, daerah sekawan. Kalau 1 dan 2, ini istilahnya ada juga. Range, daerah hasil. Nah, itu kalau mau bahasa kerennya. Kalau, ya. Yang 5, yang mana? Yang di D, pilihan D. Nah, itu berarti kalau kodomain, tidak apa-apa untuk fungsi tidak punya pasangan. Dia yang mungkin Ajra pengennya C ini, I. Yang rata lah, adil, kanan kiri, itu kan. Berat sama di kanan, ringan sama di kiri. 1, 2, 5. Mungkin maksud Ajra C ini. Nah, P ke 1, Q ke 2, R-nya ke 5. Nah, kalau 1-1 ini istilahnya korespondensi 1-1. Korespondensi, ya. Jadi dia tuh ada 3 derajat pelajaran tentang yang kayak nomor 13 ini. Kalau kita anggap dalam sebuah himpunan, pertama tuh payung besar ya, payung besarnya tuh relasi. Ya, pertemanan. Relasi ini bisa nanti kalau kita pertemanan tuh baik jadi pacaran. Itulah fungsi. Kalau pacaran makin cocok, tidak pernah bebala, nikahlah itu jadi suami istri. Korespondensi 1-1. Nah, itulah kurang lebih. Jadi korespondensi itu pastilah fungsi, fungsi pastilah relasi. Tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Dan fungsi belum tentu korespondensi 1-1. Nah, itu. Kebayang lah ya. Antara beda relasi, fungsi, korespondensi satu-satu. Jadi pilihan A sampai ini, A sampai E itu seluruhnya relasi, ya. Nah, cuman yang fungsi, cuman yang D. Nah, jelas lah ya, nomor 13 ya. Oke. Kalau nomor 14, aljabar biasa ya. Samoin baik, kumpuli. X sama X, X-nya kan 2X per 3.
sama 2x per 2, 2 bagi 2, 1 ya. Y-nya ada min Y per 3 sama 5 per 2, 5 per 2 Y. Nah, kalau 2 per 3 tambah 1, 1 ini ubahnya jadi 3 per 3, 2 tambah 3, 5, 5 per 3 X. KPK 3 dan 2 itu 6 ya. Sama-sama jadi 6. 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2. 6 bagi 2, 3, 3 kali 5, 5. 15. Utang 2 dibayar 15. 15 kurang 2 13. Nah, KPK 6 dan 3 itu 6 ya. Jadi sama-sama jadi 6. 6 bagi 3 2 2 kali 5x 10x. 10x ditambah 13y. 13y. Nah, itu yang C. Yang E ya? Yang C. Nah, hati-hati tuh, koefisien 10 sama 13 sama-sama 10 sama 13, X dan Y kan? Nah, dari... Oh iya, iya. Nah, yang penting dipisahin deh, X sama Y. Ayo. Kak, itu bisa dikali silang nggak, Kak? Kalau dikali silang, untuk perkalian aja, ini kan awalnya penjumlahan kan? Oh. Gak bisa dikali silang jadi. Ya, udah lah ya, 14 ya. Iya. Paham ya? Oke, nah nomor 15 geometri nih. Diketahui AC sama dengan BC. AC sama dengan BC, sudut DAC 65 derajat. Ya. 65 derajat. DBC itu 20 ya. Maka BDC berapa derajatnya? Nah, ini kalau kita buat garis bantu ya, garis yang sejajar dengan AC yang melalui B. Nah, ini bisa kita dapatkan nanti. Yang namanya hubungan sudut dalam berseberangan ya, antara 65 ini, yang 65 berada di kanan bawah ya. Nah, seberangnya di kiri berarti di bagian pucuk kan, di atas ya. Nah, garis bantunya ya. Garis yang sejajar dengan AC melalui titik AB, titik B tadi. Nah, selanjutnya selain 65 yang bisa ada hubungan itu ke 20 derajat ini ya. Nah, tapi dia ini nak minta BDC kan? BDC ya. BDC ini sebenarnya kaget. Nah, itu udah pasti. Ini nih kalau kalau 90 harus ada yang siku-siku itu ya, bisa. Nah, enggak ada tanda. Sebenarnya BDC ini kaget. Dia namanya dalam berseberangan dengan yang 65 tambah ABD nih. Ya. Nah, kita nak nyari ABD ini cak mana? ABD kalau kita buat ya. Nah. Ini 65 ini dia tolak belakang dengan ini 65 kan? Nah, habis itu 65 ini enggak tahu tapi. Nah, kalau kita 20 ambil dari sifat AC sama dengan BC ya, itu berarti kalau kita gambar ulang nih. Nah, kita tunggit ke ya, jadi sisi BA itu jadi alas, C-nya yang di atas.
Kalau AC sama dengan BC, berarti sudut CAB sama dengan sudut ABC. CAB-nya 65, uji soal tadi kan? Nah, 65 derajat yang di kanan. Yang namanya sama kaki, kalau kanan kaki kanan 65, kaki kiri pasti 65. Ini kan ABC ini penjumlahan dari ABD dan DBC. DBC sudah 20. Total ABC nak 65. Nah, jadi kakek kalau kita bikin persamaannya BDC apa itu ABC tadi sama dengan sudut antara DAB ditambah sudut DBC kan? Ini teorinya kan. Nah, DAB-nya itu dapat 65 karena dari soal. Ya, 65. DBC sudah dari soal juga. 20 kan? Ya, ABC, AB, ABD. Ya lo, ABD. ABD tadi belum tahu ya. Ya lo, bentar kakak. Apa dulu? ABC itu ABD, DBC. Nah, ABD belum tahu ya, ABD belum tahu, DBC-nya tadi 20, ABC tadi 65 juga, jadi 65 kurang 20, 45 kan? Nah, dapat ini, 45. Nah, BDC hubungannya itu sudut dalam berseberangan. Berseberangan dengan sudut DBA ini, anggaplah ini E, titik E. Nah, sudut DBE. DBE tadi 65 tambah 45. Jadinya sama dengan 110, ya. Jadi ini dari segitiga sama sisi ini, sama kaki ya. Kita pakai sama kaki ini, kaitan segitiga sama kaki dan sudut dalam berseberangannya. Ya. Dapatlah itu substitusi. Ya. Ada yang bingung nggak nih, 15 soal? Satu soal lagi, Be. Misalnya, apa lanjut? Masih sanggup nggak? Lapar, ya? Ya, jadilah ya, 15 soal dulu hari ini ya. Besok 16 sampai kita habisin, mulai dari 16. Sorry, bahas tentang tuvel. Kan ada beberapa tes nih pakai tuvel. Lewat Zoom enggak di karena di sini laju. Sebentar. Kalau offline sebentar lewat setengah jam. Ya kalau Dela sempat sore lanjut lagi ya. Kita Zoom juga. Berapa, Kak? Jam apa? Jam berapa? Setengah lima. Kalau kita WA-an aja. Ya di WA sudah ada link itunya kan. Buat tadi. Ya. Kalian jadilah dulu ya, bagiin 15 ya. Oke, sudah lapar ya. Oke, sisanya besok, lanjut besok ya. Sama tadi request Stella tentang himpunan ya. Masih bingung ya. Kak, nanti Dela kan dapat tuh dari TONF, Idul Fitri. Kalian emang ada NF juga sih, Kak?